Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah? Ada yang puasa? Enggak. Ini udah dibagi kelasnya ya, kelas 7 sama kelas 7C dan 7D ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak ustaz yang ustaz cintai dan ustaz sayangi, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Di antara nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan dan kelapangan waktu. Nikmat kesehatan dan kelapangan waktu. Ini adalah dua nikmat yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang lalai dengannya. Ya, banyak orang yang lalai dengannya. Lalai maksudnya apa? Ketika sehat, dia tidak memanfaatkan kesehatannya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika lapang waktunya, dia tidak gunakan waktunya itu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lalai. Ya. Kita banyak kita lihat orang-orang yang sehat main sana, main sini, pergi sana, pergi sini, gitu ya. Tidak salat, ya. Tidak mau menuntut ilmu. Banyak orang yang seperti itu. Mungkin kita juga demikian. Ketika sehat makan ini, makan itu, ya, enggak peduli. Makan es krim banyak-banyak, siap makan es krim, makan nasi goreng, ya, siap makan nasi goreng, makan bakso. Ya. Banyakan kita seperti itu, ya. Lagi sehat itu makan apa yang ada. Ya. Nanti ketika sakit baru sadar. Udah sakit giginya baru sadar. Wah, ya Allah. Seandainya gitu, berandai-andai dah jadinya. Seandainya aku sehat gitu. Dan kita jangan sampai jadi orang yang seperti ini, ya. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, maka manfaatkanlah kesehatan kita itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah yang bermanfaat. Gunakan kesehatan kita untuk ibadah, membaca buku, belajar, ya. Menghadiri majelis taklim, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Demikian juga dengan kelapangan waktu. Ya. Demikian juga dengan kelapangan waktu, ya. Jangan kira ketika kita masih muda, kita bebas melakukan apa saja, pergi sana, pergi kemari, sana kemari gitu ya. Enggak mau peduli dengan pelajaran. Ya, kebanyakan orang seperti itu, mumpung masih muda katanya. Udah enggak perlu belajar, nanti aja belajar itu. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti ini, ya. Manfaatkan. Justru dengan adanya nikmat ini, dua nikmat ini, selagi masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian selagi diberikan kesempatan dan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang udah tua baru teringat belajar. Udah tua baru mau belajar baca Al-Qur'an. Banyak enggak orangnya? Banyak. Ya, banyak. Udah susah mengucapkan huruf-huruf itu pun baru semangat belajar dia. Tapi itu qadarullah, ya. Itu jadi pelajaran bagi kita. Jangan dicontoh. Kalau dikatakan alhamdulillah Ustaz masih mau belajar, iya alhamdulillah. Ya. Tapi hampir-hampir terlambat itu. Ya. Makanya dari sekarang ini kita yang masih muda ini jangan lalaikan. Ya, jangan lalaikan. Kata Nabi, banyak orang yang lalai dengan dua nikmat ini. Nikmat sehat dan juga nikmat apa? Kelapangan waktu. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dalam dua nikmat ini. Bisa dipahami? Jadi kalau ada kawan ngajak-ngajak, sana yuk, nah, lagi belajar, jangan terpengaruh. Selesaikan dulu belajarnya, ya. Kalaupun diajaknya, Allah sok alim, sok rajin, ya. Jangan dihiraukan. Itulah dia godaan, ya. Godaan ketika kita ingin melakukan kebaikan. Dan jangan diikuti godaan syaitan, ya. Baik. Kemudian salawat dan salam. Semoga selalu tercurah pada Nabi kita yang mulia, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa ittiba, mengikuti sunnah beliau dan istiqamah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan dijelaskan, ya. Mungkin ketika sudah belajar nanti akan dikenalkan apa itu sunnah dan apa-apa saja sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Pernah dengar kan kata sunnah? Pernah ya? Sunnah Nabi gitu ya kan. Oh, ini salatnya mengikuti sunnah Nabi. Cara berwudunya juga mengikuti sunnah Nabi. Segala hal yang berkaitan dengan ibadah, ya, berkaitan dengan agama ini kita harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu. Belum ya? Baik. Ustaz akan perkenalkan diri Ustaz. Atau sudah kenal sama Ustaz? Belum juga. Enggak pernah jumpa di simpang sana. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Oh, ya. Di sini baru kali ini. Alhamdulillah. Ya, perkenalkan nama Ustaz siapa tadi? Ya, Ustaz Muslim. Itu nama Ustaz Muslim. Dan alhamdulillah di sini Ustaz sebagai kepala sekolah SMP Islam Ulun Nuha. Ya. Kepala sekolah SMP Islam Ulun Nuha. Dan Ustaz ucapkan kepada kalian semua yang telah dinyatakan lulus dan bergabung di SMP Islam Ulun Nuha, ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, selamat datang di SMP Islam Ulun Nuha ini. Ya. Semoga kalian menjadi generasi-generasi yang saleh, yang berilmu dan berakhlak mulia nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itulah tujuan kita semuanya. Senang enggak masuk Ulun Nuha? Senang. Senang. Senang masuk Ulun Nuha? Senang. Senang atau sedih? Senang ya, alhamdulillah. Ya harus senang. Ada yang terpaksa masuk Ulun Nuha? Seandainya ada, ya sarankan bertahanlah, bersabarlah, ya. Ana memang dipaksa, Ustaz, masuk ke Ulun Nuha.
Pokoknya kata Abi harus masuk ulun duha. Kata Umi harus masuk ulun duha. Tentunya Abi dengan Umi antum itu punya tujuan yang mulia, ya. Dan dia orang tua antum adalah orang tua yang sudah banyak makan asam garam kata orang. Ya kan? Apa itu asam garam? Sudah banyak pengalamannya. Sudah banyak yang dilihatnya. Bagaimana lingkungan-lingkungan sekitarnya. Dan karena cinta kasihnya, sayangnya kepada antum semua, maka dia berusaha memasukkan antum ke sekolah Islam Ulun Nuha. Dengan tujuan apa? Agar antum menjadi anak-anak yang soleh. Tujuannya itu. Rata-rata tujuannya itu. Ya. Maka bersyukurlah antum pada orang tua antum yang dengan kasih sayangnya dia berusaha untuk mengarahkan antum, ya, menjaga antum sekalian dan meletakkan kepada tempat yang terbaik. Gitu. Mau membaca Al-Quran, ya, tidak digabung dengan kawan-kawan yang lain yang mungkin malas belajar agama, tidak mau membaca Al-Quran, ya. Ya mudah-mudahan antum semua nantinya keluar dari apa namanya tamat dari SMP Islam Ulun Nuha menjadi anak-anak yang hafiz, hafizul Quran, mampu menghafal Al-Quran, ya, dan anak-anak yang soleh sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz sayangi, di sini Ustaz akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan sekolah kita SMP Islam Ulun Nuha. Yang pertama adalah Sekolah Islam Ulun Nuha atau SMP Islam Ulun Nuha ini secara khusus adalah sekolah umum dia. Ya. Sekolah apa? Sekolah umum. Maksudnya apa? Sekolah kita ini adalah sekolah yang berada di bawah dinas pendidikan. Ya. Dinas pendidikan dan bukan di bawah Departemen Agama, Kemenag gitu, bukan ya. Makanya bukan namanya MTS. Beda ya. MTS dengan SMP, ya. Kita adalah sekolah umum, akan tetapi perlu diketahui kita sekolah umum tapi basicnya agama. Itulah di SMP Islam Ulun Nuha. Sekolah umum berbasis agama. Dan bisa Ustaz katakan sekolah umum yang berbasis agama di Kota Medan ini kayaknya hanya Ulun Nuha. Ya. Sekolah umum yang dia basisnya agama. Dan antum bisa dapati nantinya, antum bisa lihat nantinya bagaimana pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan di SMP Islam Ulun Nuha. Kenapa kita katakan basicnya agama? Memang porsi mengajarkan agama itu lebih besar di SMP Islam Ulun Nuha ini. Ya, lebih besar. Lebih banyak. Karena itu tadi. Karena kita memang ingin mencetak antum menjadi generasi yang saleh nantinya. Ya. Jadi sekolah Islam Ulun Nuha itu atau SMP Islam Ulun Nuha itu adalah sekolah umum yang berbasis agama. Suka mempelajari agama? Suka? Nah, ahlan wa sahlan. Selanjutnya ingin saya sampaikan tentang visi dan misi dari SMP Islam Ulun Nuha ini. SMP Islam Ulun Nuha mempunyai satu visi besar, satu tujuan yang sangat besar dan tujuan yang sangat agung, yaitu terbentuknya generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah, yang berilmu dan berakhlakul karimah, yang mampu menjawab segala tantangan di dalam era globalisasi ini. Ini adalah tujuan terbesar kita. Ada dua poin penting sebenarnya di situ dari visi kita, yaitu apa? Menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak karimah. Akhlak karimah maksudnya apa? Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji. Jadi dua hal ini yang sangat penting harus kita ingat, ya. Harus kita ingat dan kita
Perhatikan, sekolah ini ingin membentuk antum seperti ini, menjadi generasi yang berilmu dan berakhlak mulia, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Dua-duanya harus ada ini, ya, dua-duanya harus ada. Kita tidak ingin antum hanya sekedar berilmu saja, tapi buruk akhlaknya. Kira-kira bahaya enggak orang yang berilmu tapi buruk akhlaknya? Hah? Apa bahayanya? Berilmu tapi buruk akhlaknya, bahaya sekali, ya. Dan saking bahayanya, dengan ilmunya bisa dia merusak orang lain. Benar tidak? Bayangkan kalau seorang yang ahli misalnya dalam teknik, gitu ya, teknik misalnya elektronik, gitu ya, pandai dia dalam ilmu itu, pinter dia, akan tetapi tidak ada dasar ilmunya, buruk akhlaknya, kira-kira apa yang akan dilakukannya dengan ilmunya? Dia akan melakukan kecurangan-kecurangan, ya kan? Dia akan menipu orang lain. Wah, ini rusak nih pak, ini harus ganti nih pak. Oh, ini gak bisa dipakai lagi nih pak. Gitu ya. Dan dengan ilmu-ilmu yang lain, ya. Ketika seorang itu tidak didasari dengan agama yang benar, akan muncul darinya perangai yang buruk, akhlak yang buruk, sehingga ilmu yang dimilikinya akan dapat memudaratkan orang lain, akan dapat mencelakai orang lain. Tapi lihatlah ketika seorang yang dia berilmu tapi didasari dengan agama, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu tentang tanggung jawabnya, ya, sebagai seorang hamba, maka dia menjadi orang yang berilmu sekaligus orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya. Bermanfaat dia. Misalnya seorang dokter. Siapa yang ingin cita-cita sebagai seorang dokter? Dokter apa? Enggak tahu, penting dokter ya. Ya alhamdulillah. Jadi seorang dokter misalnya. Dia seorang dokter, tapi dia juga dikenal dengan ketakwaannya. Ya, rajin sholat, rajin membaca Al-Qur'an. Ya, bagus akhlaknya. Mungkin orang yang datang ke dia untuk berobat, ya, ke dokter ini, siapa nama abang? Siapa? Tujuh apa? Tujuh C. Saddam. Nomor berapa? Muhammad Syatir Lautan Air Lubis. Nah, ya, Muhammad Syatir jadi dokter. Amin, insyaallah, ya. Seandainya Syatir dia jadi seorang dokter, kemudian dia juga orang yang bertakwa, rajin baca Al-Quran, rajin sholat, ya. Ketika ada pasiennya datang kepada dia untuk berobat, mungkin dengan melihat wajahnya saja, gitu ya, melihat wajahnya saja, melihat ketawaduannya dan ketakwaannya, pasiennya udah sembuh, gitu. Belum lagi diobati, gitu ya. Mungkin disampaikan nasihat-nasihat saja, udah hilang rasa sakitnya, ya. Apalagi kalau dikasih nasihat-nasihat yang berkaitan dengan agama, terus apalagi diberikan obatnya, gitu ya. Maksudnya dengan ketakwaannya itu orang udah percaya, nggak akan dicurangi, nggak khawatir dia lagi dengan dokter ini. Itulah dia. Oleh karena itu penting, ya, penting bagi kita menanamkan dua hal ini. Kita menjadi orang yang berilmu dan kita juga memiliki akhlak yang mulia. Kemudian untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang akan kita jalankan. Di antaranya adalah mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, di sekolah ini antum akan diajari ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syariat yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlandaskan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti antum di sini akan diajarkan bagaimana akidah yang benar,
akidah, keyakinan yang benar. Ya. Akidah di dalam Islam, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang benar? Sebelumnya sudah tahu? Sudah tahu? Tentu di sana banyak hal-hal ya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui. Kemudian bagaimana akidah, keyakinan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia, ya? Manusia adalah di sini manusia yang sesama muslim ataupun di luar muslim, ya? Di luar Islam. Bagaimana akidah kita? Itu dia. Nanti akan dipelajari di sini. Dan semua itu berlandaskan dengan apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dasarnya. Ada acuannya. Keyakinan-keyakinan seperti ini. Akidah-akidah seperti ini. Sehingga nanti kalian dapat membandingkan atau dapat memperhatikan, oh ini akidah ini enggak sesuai dengan Islam. Nah, gitu dia. Oh, ini perbuatan ini enggak sesuai dengan Islam, gitu dia. Akan mengetahui, dan inilah dia yang akan kita ajarkan kepada antum sekalian di antaranya. Kemudian di sini juga antum akan diajari bagaimana ibadah yang benar. Tadi akidah, sekarang ibadah. Di antara ibadah misalnya bagaimana sholat yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berwudu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana puasanya, hajinya dan lain sebagainya. Itu akan dipelajari di sekolah ini insyaallah. Ya. Kemudian selanjutnya juga antum akan diajari tentang bagaimana bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam. Muamalah, muamalah itu apa namanya? Pergaulan, ya. Muamalah, muamalah pergaulan di antara sesama teman misalnya. Bagaimana pergaulan kita sama teman? Bagaimana muamalah pergaulan kita dengan guru kita? Bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita dan masyarakat kita? Ini akan diajari. Inilah indahnya Islam. Semua ada aturannya. Semua ada tata caranya. Ya. Kita diajari bagaimana dan untuk apa itu semua? Ya, muamalah yang baik akan menghasilkan apa? Akhlak yang mulia. Ya. Itu tadi. Ini dia tadi misi yang akan kita terapkan agar tercapai visi kita tadi. Ya. Antum akan diajari bagaimana bermuamalah yang baik. Di antara sama teman. Ya, di antaranya misalnya diajari bagaimana Islam melarang seorang mengejek orang lain. Ya. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ya, di antaranya apa? Sibabul muslim fusukun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina, mencela, mengejek seorang muslim adalah suatu kefasikan, fasik, dosa. Ya, banyak hadis-hadis yang lain kita dilarang mencela, ya, mengejek, membuli. Itu adalah satu dosa. Ya. Itu diantara muamalah yang harus kita perhatikan. Bagaimana muamalah antum dengan guru antum? Gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan, umpamanya antum lihat kebiasaan buruk seorang terhadap gurunya. Bagaimana kebiasaan buruk misalnya? Ya, tidak mengikuti apa ya, tidak taat, tidak patuh apa yang diperintahkan gurunya misalnya. Atau kasar terhadap gurunya. Ya. Maka ini tidak boleh. Ya. Tidak sopan dalam berbicara, ini tidak boleh. Guru harus dihormati, ya. Guru harus dihormati. Bagaimana mungkin antum bisa mendapatkan ilmu dari guru antum kalau kita tidak berakhlak yang mulia, kalau kita tidak beradab? Dan antum jangan sombong. Oh, anak orangnya pintar, Ustaz. Di SD anak ranking 1 terus itu, gitu. Ilmu mudah anak dapatkan. Jangan kita takabur di situ. Jangan kita sombong.
Seandainya antum orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu, ketahuilah ketika antum tidak hormat, tidak patuh, tidak taat dan tidak sopan kepada guru antum, maka ilmu itu hanya sekedar singgah saja. Ya. Dapat tapi hanya sebentar. Itu yang dibilang tidak berkah. Tidak ada keberkahan ilmu. Hanya sampai di situ saja, mungkin keluar pintu kelas hilang ilmunya. Atau dalam beberapa hari hilang ilmunya, ketika ditanya tentang ilmu tersebut lupa. Maka jaga muamalah kita dengan guru kita. Perbaiki muamalah kita dengan guru kita. Kemudian yang ketiga, muamalah kepada orang tua. Ya, muamalah kepada orang tua, bergaul kepada orang tua. Ini sangat penting. Tidak akan mungkin kita dapat menjadi anak yang soleh, anak yang taat, anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita termasuk anak-anak yang durhaka. Ya, durhaka kepada orang tua. Jangan bayangkan durhaka itu harus memukul orang tua saja, ya. Memukul dan orang yang membunuh orang tuanya itu dianggap kedurhakaan. Itu kedurhakaan. Tapi kita melawan orang tua, ya, bermuka masam kepada orang tua, tidak patuh kepada orang tua, itu juga termasuk apa? Kedurhakaan, ya. Jangan bayangkan kedurhakaan itu seperti cerita-cerita ada maling kundang dan lain sebagainya. Jangan. Bukan itu saja. Ya. Jadi ketika kita tidak mentaati orang tua kita, padahal itu yang diperintahkannya adalah perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, dan kita tidak melakukannya, maka itu adalah satu kedurhakaan. Ada yang mau jadi anak durhaka di sini? Tidak ada, ya. Tidak ada yang mau jadi anak durhaka di sini. Dan inilah tujuan kita. Ini tujuan terbesar, ya. Tujuan terbesar, dan ini akan kita saling ingat mengingatkan betapa pentingnya menjadi seorang yang berilmu dan berakhlak mulia. Sampai di sini paham? Itulah dia di antara visi, ya, misi yang akan kita laksanakan dan misi-misi yang lainnya nantinya, ya. Berkaitan dengan pelajaran-pelajaran umum, ya. Nanti akan disampaikan juga di bagian kurikulumnya. Selanjutnya, anak-anak ustaz yang ustaz cintai dan ustaz sayangi, ingin ustaz sampaikan di sini program unggulan sekolah kita. Pernah dengar apa program unggulan di sini? Hah? Masak? Oh, tahfiz. Iya. Tahfiz. Tahfidzul Qur'annya. Kemudian apa lagi? Bahasa Arab. Kemudian apa lagi? Ya, sekarang ini masih dua itu dulu. Ya. Program unggulan di sini adalah tahfiz dan bahasa Arabnya. Suka membaca Al-Qur'an? Suka? Mau menjadi penghafal Al-Qur'an? Mau? Alhamdulillah. Itu sudah modal besar. Modal yang sangat besar. Antum suka dan antum mau. Itu dia. Seandainya antum belum punya kemampuan untuk menghafal, tapi antum sudah suka dan mau, insyaallah bisa. Ustaz senang orang yang seperti ini. Dan ustaz optimis orang yang seperti ini. Ya. Cuman satu saran ustaz. Istiqomahlah. Ya. Apa itu istiqomah? Konsistenlah. Tekunlah. Sabarlah. Menghafal Al-Quran itu proses, ya, proses. Jadi kita harus sabar dan harus rutin, tekun kita dalam menghafal Al-Quran. Susah di awal memang, bagi yang belum pernah menghafal, susah di awal. Oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak minta doa kepada orang tua. Mak, doakan adik, doakan abang supaya mudah menghafal Al-Qur'an. Minta doa. Boleh? Boleh.
Ya? Bilang sama ustaznya, "Ustaz, doakan ana, Ustaz, supaya mudah baca Al-Qur'an ya, Ustaz, ya, supaya mudah ana menghafal, Ustaz." Boleh? Boleh. Ya. Berusahalah dan rutin gitu ya. Tahu target di SMP Islamul Unuhan untuk tahfiznya? Berapa juz? 8 juz. Sedikit atau banyak itu? Hah? Sedikit ya. Selama 3 tahun antum di sini, targetnya cuma 8 juz. Sedikit atau banyak itu? Sedikit. Ya. Sedikit. Dari berapa juz Al-Qur'an itu? Dari 30 juz. Ya. Jadi antum hanya diminta, dituntut untuk bisa menyelesaikan 8 juz saja. Kira-kira bisa tercapai itu? Insyaallah bisa. Harus yakin, harus optimis. Gabungan dia semuanya. Ya, kalaupun di awal masuk sini antum sudah punya satu juz, iya kan? Tapi ini juznya juz belakang ya, untuk SMP juznya juz belakang. Ya, dari juz 30, 29 dan seterusnya. Kalau memang sudah punya hafalan satu juz, ya tinggal berarti 7 juz lagi, tapi itu akan diuji semuanya, ya. Itu akan diuji semuanya. Dan ini yang paling penting. Antum harus rajin-rajin murojaah. Ya? Ana udah dapat satu juz, Ustaz. Nah, gitu ya. Tapi tidak di murojaah, itu bakalan hilang. Itu bakalan hilang. Jangan kita merasa apa yang sudah kita hafal itu akan tetap dia. Tidak. Al-Qur'an itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan onta liar. Onta yang liar, cepat hilangnya. Cepat kaburnya. Kalau tidak diikat kuat, dia akan hilang. Pernah merasakannya? Pernah merasakannya? Ngafal surah ini di hari ini. Ya, misalnya ngafal surah Al-Kafirun hari ini. Besok udah lupa. Besok lupa. Ya? Karena itu penting untuk murojaah. Jadi semakin banyak hafalan antum nantinya, maka semakin banyak dan semakin perlu antum untuk melakukan murojaah. Tidak ada keberhasilan untuk menghafal Al-Quran tanpa murojaah. Tahu murojaah? Apa itu murojaah? Mengulang kembali apa yang dihafalkan. Ya. Jadi jangan semangat menghafal baru saja nanti ya. Ya Ustaz, sampaikan ya. Jangan hanya semangat untuk menghafal baru saja. Semangat juga murojaah, dan murojaah ini adalah sangat penting ya. Sangat penting. Ya, 8 juz target kita di SMP Islamul Unuha selama 3 tahun ini. Dan itu Ustaz katakan bukan target yang sulit untuk dicapai. Itu adalah target ma'kul. Target apa? Ma'kul. Apa arti ma'kul? Masuk akal. Itu adalah target yang masuk akal. Bukan target yang mana mungkin 3 tahun kami belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, hafal 8 juz juga gitu. Semua pelajaran dipelajari. Targetnya 8 juz. Itu adalah target yang makul, target yang masuk akal. Dan itu mujarrab. Apa itu mujarrab? Sudah dibuktikan, sudah dicoba, sudah diuji. Abang-abang antum yang sebelum-sebelum antum itu sudah membuktikannya. Bahkan di antara mereka ada yang lebih dari 8 juz. 8 juz itu adalah target minimal. Ada yang 10 juz, ada yang 15 juz gitu ya. Makanya kembali kepada siapa? Kepada kita sendiri. Sejauh mana kesungguhan kita? Ada yang 1 juz, Ustaz. Ada juga yang 1 juz. Diminta 8 juz, ada yang 1 juz.
Ya, makanya tadi Ustaz katakan, kembali kepada antum juga, sejauh mana kesungguhan antum untuk menghafal Al-Quran? Buktikan kalau antum tadi katanya cinta menghafal Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, cinta atau mau menjadi hafiz. Buktikan. Siap membuktikannya? Buktikan. Ana ingin buktikan, Ustaz. Gitu. Tanamkan ke diri antum, ana akan buktikan kalau ana bisa menjadi hafizul Quran. Mungkin Ustaz enggak bisa memanjang lebar tentang keutamaan, bagaimana keutamaan seorang itu membaca dan menghafal Al-Quran, ya. Mungkin Ustaz-ustaznya nanti di kelas akan sampaikan ke antum. Dan Ustaz sampaikan di sini secara umum sangat banyak sekali, ya, keutamaan dan fadilah untuk orang yang membaca Al-Quran, untuk anak yang membaca Al-Quran, akan memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, bahkan kepada siapa? Kepada orang tuanya. Senang gak antum memberikan hadiah kepada orang tua antum? Senang. Dan hadiah terbaik yang bisa antum berikan yaitu ketika antum menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan dalam sebuah hadis Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang anak akan memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti kelak di surga. Ya, anak-anak yang penghafal Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Senang tidak? Anak-anak memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Maka seriuslah dalam menghafal Al-Quran, ya, semangatlah dalam menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, rutinkan bacaan setiap hari. Jangan hanya sekedar membaca Al-Quran itu di sekolah saja. Buat waktu yang khusus juga untuk di rumah, ya, untuk di rumah. Sampai di sini paham? Itulah dia target kita untuk tahfiz, ya. Dan ingin Ustaz tambahkan bahwasanya target 8 juz itu sudah kita hitung, itu akan tercapai jika atau hanya dengan menghafal setiap harinya 5 baris saja. Tahu kan antum, 8 juz itu bisa antum selesaikan seandainya antum hanya membaca 5 atau menghafalkan 5 baris saja dalam satu hari. Setiap hari 5 baris, setiap hari 5 baris. 5 baris sedikit atau banyak? Sedikit. Ya. Tapi intinya di mana di sini? Kontinuenya, istiqomahnya, konsistennya, ya. Jangan sampai oh, ana membaca satu halaman aja, Ustaz, satu hari ini. 2-3 hari lagi enggak menghafal dia. Itu lebih tidak bagus. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, konsisten dia dilakukan. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun sedikit antum menghafal, ya, tapi rutin itu lebih bagus daripada antum menghafalkan sekaligus sekali banyak tapi setelah itu antum enggak menghafal lagi. Minum pakai tangan kanan ya, Bang, ya. Tangan kanan. Ya. Sampai di sini paham, ya? Itulah dia tentang tahfiz. Kemudian tentang bahasa Arab. Ini dia. Program unggulan kita yang kedua adalah bahasa Arab. Bahasa Arab ini penting atau enggak? Hah? Penting atau tidak? Antum udah pandai bahasa Arab semua kan? Siapa yang enggak pandai bahasa Arab? Siapa yang enggak pernah bahasa Arab? Siapa yang enggak pernah berbahasa Arab di sini? Ustaz yakin orang yang enggak pernah berbahasa Arab di sini orang yang enggak pernah sholat. Siapa yang enggak pernah sholat di sini? Ketika antum sholat, antum pakai bahasa apa? Hah? Bahasa Jawa? Bahasa apa? Bahasa Aceh? Hah? Pakai bahasa apa? Antum baca Al-Fatihah kayak mana? Segala puji bagi Allah, Rob sekalian alam. Gitu. Antum baca pakai bahasa Indonesianya atau bahasa Arabnya? Jadi antum bisa bahasa Arab. Kita bisa bahasa
bahasa Arab. Ya? Itulah. Lucu kita katakan. Setiap hari kita sholat, ya kan? Setiap hari kita sholat, yang kita baca adalah yang berbahasa Arab, tapi tanya kita, saya gak pandai bahasa Arab, Ustaz, gitu. Padahal kita sudah berbahasa Arab minimal 5 kali ya, sehari semalam. Tapi itulah mungkin yang kita baca tidak kita pahami, ya. Makanya kita di sini belajar. Belajar. Kita kuatkan lagi keilmuan kita sehingga kita bisa memahami apa yang kita baca. Ya kan? Jadi di sini nanti program unggulan kita yang kedua adalah tentang bahasa Arab. Tentang bahasa Arab. Dan ada yang terbaru di tahun ajaran baru ini. Fokus kita nanti memang di sini di tahun ajaran baru ini adalah meningkatkan kompetensi bahasa Arab. Antum akan dilatih untuk meningkatkan kemampuan antum dalam 4 hal. Ya, 4 hal dalam bahasa Arab. Yaitu yang pertama kemampuan dalam mendengar. Dalam bahasa Arab disebut maharatul istima'. Kemampuan atau keahlian antum nanti dalam mendengar ucapan-ucapan bahasa Arab, ungkapan-ungkapan bahasa Arab, teks-teks yang bahasa Arab yang disampaikan ke antum. Itu akan dilatih, sering mendengar. Kalau sering mendengar kira-kira bisa paham atau tidak? Bisa ya. Mungkin kalau kita dicampak kan, misalnya Ustadz orang apa ya? Ustadz orang Minang, orang Padang Ustadz. Mungkin kalau Ustadz diletakkan di daerah Jawa sana, ya kan? Kira-kira sekian lama gitu. Kira-kira Ustadz bisa nggak berbahasa Jawa itu? Kenapa? Awalnya mungkin karena sering mendengar gitu ya. Demikian juga antum mungkin. Dan kita harapkan demikian kita dengan bahasa Arab. Kita awali dengan sering mendengar, ya. Mungkin awalnya enggak paham dan pasti tidak paham, ya. Pasti kita tidak paham. Karena baru kita dengar, tapi kalau kita terus mendengarkannya, ya. Insyaallah kita mulai atau akan semakin paham. Oleh karena itu Ustaz minta kesabaran antum dalam belajar bahasa Arab ini nantinya. Karena yang pertama yang ingin Ustaz sampaikan bahwasannya program belajar bahasa Arab kita di tahun ini adalah belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Jadi antum nanti di kelas itu yang dengar Ustaznya ngomong bahasa Arab aja gitu. Kalau antum dikasih pilihan mana yang enak? Ngomong belajar bahasa Arabnya dengan bahasa Arab atau belajar bahasa Arab nanti ustaznya dengan bahasa daerah? Ada yang nanti dari Aceh ustaz suruh belajar bahasa Arab dengan bahasa Aceh nanti. Hah? Atau dengan bahasa Arab? Belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab, iya. Itu lebih ringan, itu lebih mudah insyaallah, ya. Mudah kan? Mudah. Ya, seperti tadi yang Ustaz katakan. Ketika nanti antum sering mendengar, ya, sering mendengar, insyaallah sedikit demi sedikit antum akan paham. Ya. Antum sedikit demi sedikit akan paham. Antum pernah nengok film Doraemon? Pernah? Pernah? Mungkin kalau dia dengan teks apa namanya, dengan bahasa aslinya gitu ya, enggak berbahasa Indonesia, disampaikan dengan bahasa, misalnya bahasa apa itu? Doraemon bahasa apa dia? Bahasa Jepang, iya. Nah, kalau sering mendengarnya, mungkin kita akan paham gitu, sering-sering gitu ya, paham kita bahasa Jepang itu. Lihat gerak-geraknya, oh ini maksudnya seperti ini, lihat gerak-geraknya, ya. Lihat dari apa namanya tingkah lakunya. Demikian juga nanti bahasa Arab yang akan diajarkan ustadz-ustadznya.
Ya, mungkin setelah mendengar itu kita enggak paham, tapi melihat gerak-geraknya yang ditunjukkan Ustaz ini, seperti ini, oh paham maksudnya. Jadi perhatikan dengan baik penyampaian Ustaz-Ustaznya. Ya, perhatikan dengan baik. Dan rajin bertanya nantinya. Ya, rajin bertanya. Itu yang pertama, yaitu maharatul istima' antum akan ditingkatkan. Kemudian setelah itu maharatul kalam. Maharatul kalam itu apa? Keahlian atau kemampuan antum dalam berbicara. Antum akan dilatih untuk berbicara dalam bahasa Arab. Ya, akan dilatih. Dan jangan malu. Ini dia, belajar bahasa itu jangan malu. Ngomong aja nanti, ya. Jangan malu. Orang antum sudah sering berbahasa Arab, pada dasarnya antum sudah sering. Antum sudah sholat 5 waktu, ya. Itu antum berbahasa Arab semuanya. Ya. Tinggal mempraktikkannya di luar ini. Ya. Kemudian yang ketiga yang akan ditingkatkan setelah maharatul kalam, yaitu maharatul qiraah, kemampuan antum dalam membaca teks bahasa Arab. Untuk membaca teks bahasa Arab ini memang ada ilmunya juga, ya. Beda membaca teks bahasa Arab dengan membaca teks bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lainnya. Karena di dalam bahasa Arab juga dikenal apa namanya? Ada grammarnya juga, ya. Ada tata bahasanya juga, dan itu akan antum pelajari nantinya. Itu cara membaca teks bahasa Arab. Kemudian akan ditingkatkan juga kemampuan antum, yaitu maharatul kitabahnya. Apa itu maharatul kitabah? Kemampuan antum dalam menulis teks bahasa Arab. Bagaimana menulis bahasa Arab yang benar, ya? Kalau kita terbiasa menulis dari kiri ke kanan, ya. Kalau bahasa Arab dari kanan ke kiri, bagaimana menulis huruf lam, huruf nun gitu. Itu yang akan dilatih nantinya. Itulah tentang bahasa Arab. Dan mudah-mudahan saya berharap kalau antum betul-betul serius, ya. Dan antum betul-betul mau untuk belajar bahasa Arab, antum akan menjadi orang yang sukses, ya. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa dunia. Ya. Ya. Jadi antum jangan apa namanya? Jangan tidak bersemangat untuk mempelajari bahasa Arab. Justru antum harus lebih bersemangat mempelajari bahasa Arab dibandingkan bahasa-bahasa yang lainnya. Ya. Ini adalah bahasa Al-Qur'an. Ya. Dengan bahasa Arab kita akan mengetahui berbagai ilmu dalam agama ini. Bahasa Arab adalah kunci dari segala ilmu. Ya. Segala ilmu kuncinya adalah bahasa Arab. Sampai-sampai Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab? Mengatakan apa? Ta'allamul Arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah sebagian atau bahagian dari agama kalian. Itu kata Umar bin Khattab. Betapa pentingnya bahasa Arab. Ya, betapa pentingnya bahasa Arab. Jadi seriuslah kita dalam belajar bahasa Arab. Kemudian setelah program unggulan, sedikit ingin Ustaz sampaikan tentang struktur organisasi di sekolah kita ini, ya. Struktur organisasi di atau struktur manajemen orang-orang kantor di sekolah ini. Yang pertama ingin Ustaz sampaikan, Ustaz di sini sebagai kepala sekolahnya. Nama Ustaz tadi siapa? Iya, Ustaz Muslim. Kemudian wakil kepala sekolahnya sudah kenal? Belum. Untuk wakil kepala sekolah, di sana ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Bidang kurikulum, nanti yang mengatur mapelnya, rosternya, ya. Itu adalah Ustadz Robi Ulfan. Siapa? Ustadz Robi Ulfan. Ingat namanya dulu, nanti akan mungkin akan hadir di hadapan antum, gitu ya. Nanti ada jadwal beliau. Itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu adalah Ustadz Firman Syah. Ustadz apa? Ustadz Firman Syah. Dialah yang nanti mengatur untuk urusan kesiswaan
pengembangan dirinya, terus masalah konselingnya, ya. Ketika antum ada apa namanya, ada hal-hal yang ingin dibicarakan nanti, itu sampai kepada Ustadz Firman, Firman Syah, ya. Diingat ya, yang penting di sini ya. Kemudian setelah itu di sana ada bendahara, ya bang ya, perhatikan ya bang ya. Bendahara kita, bendahara yaitu untuk administrasi, bayar uang sekolah, ya, dan lain sebagainya. Itu dengan Ustadz, apa namanya, Ustadz Khairul Anwar. Siapa? Ustadz Khairul Anwar. Itu yang di dalam kantor ya, yang urusan SPP, itu adalah Ustadz Khairul Anwar. Kemudian untuk urusan apa namanya, surat menyurat ya, atau bagian tata usahanya, itu adalah Ustadz Rizky Armanda. Ustadz apa? Rizky Armanda. Kemudian untuk urusan perlengkapan sarana dan prasarana di sekolah ini, itu adalah Ustadz Iwan Setiawan. Ustadz Iwan Setiawan itu yang mengatur tadi, mengurusi apa namanya, perlengkapan kita ini, itu adalah Ustadz Iwan Setiawan. Kemudian untuk urusan perpustakaan, ya, untuk urusan perpustakaan, buku-buku, ya, nanti antum ada juga jadwal-jadwal kunjungan ke perpustakaan, nanti ada kegiatan-kegiatan di perpustakaan, itu diasuh atau didampingi oleh Ustadz Faris Buana. Ustadz apa? Udah kenal dengan Ustadz Faris Buana? Yang mana orangnya? Oh itu dia, itu, udah kenal, ya, alhamdulillah. Kemudian untuk urusan piket, nah, untuk urusan piket nanti masalah kehadiran dan lain sebagainya, itu dengan Ustadz Imam Lutfi. Kenal Ustadz Imam Lutfi? Belum kenal? Yang apa namanya, biasanya dengan Ustadz Faris dia, ya, itu yang duduk di luar itu Ustadz Imam Lutfi yang pakai peci ya, itu Ustadz Imam Lutfi. Kemudian untuk urusan kebersihan, ya, kebersihan itu adalah Ustadz Faris, ya. Jadi di sini kita panggil Ustadz semuanya, Ustadz Faris, Ustadz Haris, Haris Marwin, ya, Ustadz Haris Marwin, ya. Jadi itu harus kenal orang-orangnya, ya. Kalau ada keperluan datangilah, ya, mintalah kepada mereka dengan sopan, gitu ya, dengan sopan. Sudah kenal nanti, ya. Bendahara siapa tadi? Siapa bendahara tadi Ustaz sampaikan? Hah? Khairul An Anwar. Siapa kepala sekolahnya tadi? Iya. Siapa bagian perpustakaannya tadi? Ustadz Faris. Siapa wakil kurikulum, kepala sekolah bagian kurikulumnya? Ustadz Robi Ulfan. Bagian kesiswaannya siapa? Ustadz Firman Syah. Masya Allah, antum udah bisa ngingat kayak gitu, udah cocok antum untuk menghafal Al-Quran, ya kan? Antum orang apa namanya, ingatannya masih kuat, gitu. Antum punya modal untuk bisa menghafal Al-Quran, insya Allah. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ada poin penting juga, satu poin penting lagi. Ketahuilah anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi. Ketika antum dimasukkan ke Ulun Nuha ini, jangan antum berpandangan bahwasanya antum, orang tua antum ingin menjadikan antum seorang ustadz, enggak. Atau jangan antum merasa ketika antum dimasukkan ke Ulun Nuha ini, cita-cita antum cuma satu, antum menjadi ustadz. Antum mau dijadikan ustadz. Kalau antum mau jadi ustadz, alhamdulillah,
Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi ustaz itu adalah cita-cita yang terpuji. Tapi seandainya antum tidak minat untuk jadi ustaz, anda enggak pinginlah jadi ustaz, ustaz. Anda mau jadi dokter kayak Sultan tadi. Anda mau jadi dokter. Apa siapa? Syakir tadi ya. Syatir. Syatir lautan. Ya, anda mau jadi dokter, ustaz. Misalnya antum, antum siapa namanya? Hafid. Rafiq. 7 apa? 7C. Muhammad Rafif Ardian. Rafif Ardian, antum cita-cita jadi apa? Lagi dipikirkan. Hah? Menghafal Quran, menjadi hafiz. Ya alhamdulillah. Cocok antum datang kemari. Antum siapa namanya? Hah? Muhammad Torik. Antum cita-cita menjadi apa? Menjadi hafiz. Oh, jadi hafiz juga. Alhamdulillah. Antum siapa namanya? Zikra. Zikra ingin jadi apa? Hah? Membahagiakan orang tua. Alhamdulillah. Selain itu, cita-citanya? Jadi hafiz juga. Nah, siapa yang mau jadi pilot di sini? Ada yang mau jadi pilot? Nah, itu jadi pilot. Siapa nama abang? Soleh. Kelas berapa? 7C. Muhammad. Muhammad apa? Nomor berapa, bang? Hah? Nelly Royan. Iya, Neil Royan. Mau jadi pilot abang kan? Masya Allah, itu tujuan cita-cita yang bagus. Dan jangan abang merasa di sini, ya, jangan ketika merasa apa namanya, ketika dimasukkan ke Ulunuha ini, nggak bisa lah mencapai cita-cita jadi pilot nih. Enggak, jangan merasa seperti itu. Antum tetap terserah antum, ya. Terserah ingin menjadi apa, terserah cita-citanya apa, menjadi dokter kah, jadi pilot kah, ya, jadi pengusaha kah. Tapi ingat, apapun cita-cita antum, kewajiban mempelajari agama itu adalah suatu prioritas. Ya, apapun cita-cita kita, tapi kita wajib belajar agama. Kita wajib membaca Al-Quran. Kita wajib mengetahui tentang agama kita. Ya, sehingga tadi yang seperti Ustaz sampaikan di awal tadi, antum menjadi dokter-dokter yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jadi pilot-pilot yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jadi pengusaha-pengusaha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum jujur. Antum akan jadi orang yang amanah. Ya? Antum akan menjadi orang yang bermanfaat. Itu dia. Bisa dipahami sampai sini? Jadi jangan antum merasa terpaksa untuk masuk ke SMP Islamul Nuhani. Anda ingin jadi dokter, Ustaz. Anda ingin jadi dokter. Enggak mau jadi hafiz. Enggak mau jadi ustaz. Enggak apa-apa. Antum tetap akan menjadi dokter insyaallah. Ya. Tapi antum juga menjadi seorang hafizul Quran. Antum menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.